An American TikToker based in Thailand recently ranked Singapore as the worst country to visit in a list of seven nations. The 18 year old, who goes by Zack on social media, claimed there was nothing to do in Singapore and that it had very little culture. He urged viewers to visit Malaysia instead, claiming it's 10 times better than Singapore. While some netizens agreed with Zach, others speculated that his ranking was based on affordability. On Saturday, May 25th, Zach posted a TikTok video of himself ranking multiple countries he had visited. The caption read, I have been to seven countries in five months, here's what I think is the best and worst. Based on his experiences in each country, Zach ranked the seven countries he explored, which are Japan, Thailand, Vietnam, Laos, South Korea, Singapore, and Malaysia. He listed Thailand, the country he currently lives in. As the best country to visit. This was followed by Laos and Vietnam. Malaysia was ranked fourth for its walkable and beautiful city with great food. Japan and South Korea ranked fifth and sixth, respectively, while Singapore came in at last place. Claiming it was the worst country, Zach explains the reason for placing Singapore dead last. He stated there was nothing to do in Singapore besides sightseeing in the small country. Zach also shared that he had unpleasant interactions with staff members at Marina Bay Sands. He then compared Singapore to Disneyland, pointing out that everything was perfect. Zach also said that Singapore had very little culture. I did not like it. I like to go to a country that has a lot of culture, and I try to embrace it, Zach said. He then recommends those contemplating visiting Singapore to go to Malaysia instead. It, Malaysia, is very similar. But 10 times better with culture, better food, better buildings, he listed. After watching the video, many users from Singapore shared that they agreed with Zach's rankings. Others speculated that the rankings were based on affordability instead of culture. Overall, most prompted Singaporeans not to take the ranking to heart. What do you think about Zach's ranking of Singapore as the worst country to visit? Do you agree with his views or do you have a different opinion? Share your thoughts in the comments below. If you enjoyed this content, please like, share, and subscribe to our channel 2230 for more updates and discussions on travel experiences and rankings. 一位住在泰国的美国 TikToker 最近将新加坡评为七个国家中最差的旅游国家。这位18岁的年轻人在社交媒体上自称为 s a c 他声称在新加坡没有什么可做的，而且文化很少。 他敦促观众改为访问马来西亚，声称马来西亚比新加坡好十倍。尽管一些网民同意 Sec 的观点，但其他人猜测他的排名是基于经济实惠程度。五月二十五日，星期六，Sec 发布了一段 TikTok 视频，视频中他对自己访问过的多个国家进行了排名。标题写道：“我在五个月内去过七个国家。” 这是我认为最好和最差的。根据他在每个国家的经历 s a c 排名了他探索的七个国家，分别是日本、泰国、越南、老挝、韩国、新加坡和马来西亚。他将他目前居住的泰国列为最佳旅游国家，其次是老挝和越南。马来西亚因其适合步行和美丽的城市以及美食而排名第四。 日本和韩国分别排在第五和第六位，而新加坡排在最后一位。Sack 解释了他将新加坡列为最差国家的原因。他表示，在这个小国家，除了观光外，没有什么可做的。Sack 还分享了他在滨海湾金沙酒店与工作人员的不愉快互动。他然后将新加坡比作迪士尼乐园，指出一切都完美。 Sek 还表示，新加坡文化很少，我不喜欢他，我喜欢去一个有很多文化的国家，并尝试去拥抱他。Sek 说，他然后建议那些考虑访问新加坡的人改为去马来西亚。他，马来西亚非常相似，但在文化、美食和建筑上好十倍。他列举道。观看视频后，许多新加坡用户表示，他们同意 Sek 的排名。 其他人则猜测排名是基于经济实惠，而不是文化。总体而言，大多数人建议新加坡人不要对排名太在意。你怎么看待 s a c 将新加坡评为最差旅游国家？你同意他的观点，还是有不同的意见？在下面的评论中分享你的想法。如果你喜欢这个内容，请点赞、分享并订阅我们的频道 Twenty Two Thirty。 Lebih pengenian dan pengenian pengenian. Seorang TikToker Amerika yang tinggal di Thailand baru-baru ini menilai Singapura sebagai negara terburuk untuk dikunjungi dalam daftar tujuh negara. Pemuda berusia 18 tahun ini, yang dikenal dengan nama Zach di media sosial, mengklaim bahwa di Singapura tidak ada yang bisa dilakukan dan bahwa negara tersebut memiliki sedikit budaya. Dia mendesak para penonton untuk mengunjungi Malaysia sebagai gantinya dengan klaim bahwa Malaysia 10 kali lebih baik dari Singapura. Meskipun beberapa netizen setuju dengan Zak, yang lain berspekulasi bahwa peringkatnya didasarkan pada keterjangkauan. Pada hari Sabtu, 25 Mei, Zak memposting video TikTok dirinya yang memberi peringkat beberapa negara yang pernah dia kunjungi. Keterangan videonya berbunyi saya telah mengunjungi tujuh negara dalam lima bulan. Inilah pendapat saya tentang yang terbaik dan terburuk. Berdasarkan pengalamannya di setiap negara, Zak memberi peringkat tujuh negara yang dia jelajahi, yaitu Jepang, Thailand, Vietnam, Laos, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia. Dia menempatkan Thailand, negara tempat dia tinggal saat ini, sebagai negara terbaik untuk dikunjungi. Diikuti oleh Laos dan Vietnam. Malaysia berada di peringkat keempat karena kotanya yang mudah dijelajahi dan indah dengan makanan yang enak. Jepang dan Korea Selatan masing-masing berada di peringkat kelima dan keenam, sedangkan Singapura berada di peringkat terakhir. Mengklaim bahwa Singapura adalah negara terburuk, Zak menjelaskan alasan menempatkan Singapura di posisi terakhir. Dia menyatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan di Singapura selain berwisata di negara kecil itu. Zak juga berbagi bahwa dia memiliki interaksi yang tidak menyenangkan dengan staf di Marina Bay Sands. Dia kemudian membandingkan Singapura dengan Disneyland, menunjukkan bahwa semuanya sempurna. Zak juga mengatakan bahwa Singapura memiliki sedikit budaya. Saya tidak menyukainya. Saya suka pergi ke negara yang memiliki banyak budaya dan saya mencoba untuk merangkulnya, kata Zak. Dia kemudian merekomendasikan mereka yang berencana mengunjungi Singapura untuk pergi ke Malaysia sebagai gantinya. Malaysia sangat mirip, tetapi 10 kali lebih baik dengan budaya yang lebih baik, makanan yang lebih baik, bangunan yang lebih baik, katanya. Setelah menonton video tersebut, banyak pengguna dari Singapura yang mengatakan bahwa mereka setuju dengan peringkat zak. Yang lain berspekulasi bahwa peringkat tersebut didasarkan pada keterjangkauan daripada budaya. Secara keseluruhan, sebagian besar menyarankan agar warga Singapura tidak terlalu memperhatikan peringkat tersebut. Bagaimana menurut Anda tentang peringkat zak yang menempatkan Singapura sebagai negara terburuk untuk dikunjungi? Apakah Anda setuju dengan pandangannya atau Anda memiliki pendapat yang berbeda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menikmati konten ini, silakan like, share, dan subscribe ke channel kami 2230 untuk mendapatkan lebih banyak pembaruan dan diskusi tentang pengalaman dan peringkat perjalanan.